Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan. Top Jer selalu rapat-rapat RGC di mana-mana sahaja berada seluas alam raya. Tak kira di mana-mana sahaja berada, Melayu Top Jer selalu. Okey, Jer. Alhamdulillah, berkabar lagi dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam, Galeri Tanjak Rumah Hitam, Kupang, Batam, eh. Belakangan ini semakin ramai yang membuat tanjak dan panting-panting harga juga ya, tapi tak apa-apa. Saya tengok di media sosial di mana-mana orang buat harga yang murah ya. Mungkin ya ekonomis, ekonomi agar terjangkau, tapi itu tak kisah. Kita tetap dengan slogan kita, kualiti yang utama, menjaga kualitas produksi, karena ini produk kebudayaan. Kita tak nak buat harga murah-murah. Kita tetap dengan standar harga kita, pasal mahal orang datang belanja ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Simak macam mana tetap ramai yang datang mencari produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam, karena di luar sana sudah disebut produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu beda dengan produk yang sama ya. Bahkan kita dapat kabar di Semenanjung ya, harga luar biasa. Saya dapat WhatsApp dari kerabat di Melaka, di Kuala Lumpur. Oh, harga dah luar biasa. Sekarang yang buat di Bangla, yang buat Pakistan. Ya, empat teruk lagi tempoh hari saya bertemu tanjak-tanjak. Kata dia tanjak, tapi saya cakap bukan. Karena tidak rukun-rukun syarat rukun tanjak lagi. Dia ingat kepala biasa saja, sempat tanjak dia pakai rukun. Pek. Tadi tak ada simpul lagi. Jadi orang tak tahu disakap tajak juga. Dan ini sesuatu yang kita sangat prihatin ya. Tapi tak apa, orang cari rezeki. Yang jelas kita ingin tanjak ni makin ramai yang pakai. Okey, Rumah Hitam Jihad Channel, simak macam mana pelanggan-pelanggan yang datang ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Jer. Ini kita mula video ini dari Mapolda ya, Markas Polisi Daerah Mapolda Kepulauan Riau. Kita sengaja dipanggil datang. Ya, kita ditelepon suruh datang sama Pak Cik ni, Pak Cik Marwan ni. Yang kita ukur sekarang, ukur pinggang sekarang ni. Ada 6 orang anggota nak dibuatkan set tanjak kain sampin ya. Jadi kita yang datang. Jadi kita selalu juga begitu, Jer ya. Kalau ada permintaan yang jumlah dia beberapa orang minta kita datang, kita datanglah. Jadi nanti selesai kita boleh hantar lagi atau dikirim ya, dikirim melalui Gosen ya. Ini ada 6 orang nih di Mapolda Kepulauan Riau di Batu Besar. Nongsa ya. Jadi kalau dari Rumah Hitam, dari Gerai Tanjak Rumah Hitam boleh lebih kurang setengah jam ya, setengah jam lebih lah kita baru sampai di sana. Okey, nah ini dah selesai semua, terukur, kita buatkan. Kita balik ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Wah, ini kita di Gerai Tanjak Rumah Hitam ni, di galeri ada tamu kita ni, Pak Cik ni, 2 orang datang cari tanjak kain sampin ya. Juga Pak Cik ni jatuh hati dengan jaket bomber songket yang kita produksi. Ini dia. Dia selepas apa tadi, kain sampin dah sesuai. Ini cuba jaket bomber songket. Ini terkejut dia. Dia tak tahu kalau kita juga buat. Dan dia sangat suka cita terai pakai ya. Dan dia tertarik untuk satu jaket bomber songket. Okey, Jer, jaket bomber songket ini memang salah satu produk andalan kita ya. Ini ramai sekali yang meminati. Ini pasangan dia langsung guna tanjak sesuai dengan jaket yang dipakai ini. Okey, harga jaket ni alhamdulillah ya, lumayan. Satu jaket bomber songket ni nilai dia $1,200 ya. Okey, kita nak kemas lagi, tapi tengok betul dulu di kaca ya. Okey, Pak Cik, suai Pak Cik ya. Oi, senang hati Pak Cik ni ketawa dia. Okey, kita teruskan dengan ini kita kemaskan lagi. Okey,
Oke Jer, kita lanjut dengan pelanggan berikutnya. Ya, customer kita berikutnya nih. Nih, Abang Anda kita. Abang Anda nih perwira menengah Jer ya. Woi, pangkat lumayan, AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Tugas di Polda Kepulauan Riau. Nah, ini foto-foto dulu. Oke. Dia pilih satu set tanjak kain samping warna biru dongker ya, ini kita kemas. Ya, selain tanjak kain samping juga satu capal ya. Nah, itu di meja kita letak. Kita nak kemaskan juga capal nih. Jadi kita kemas capal ini tak boleh satu plastik dengan tanjak samping aja ya, tak berpatutan. Jadi kita buat plastik sendiri pula. Alhamdulillah hari-hari pelanggan-pelanggan, customer-customer kita, baik customer yang dah berulang kali belanja maupun yang customer-customer baru yang datang lagi, tentunya tetap dengan slogan kita, produk bengkel tanjak rumah hitam itu pasal mahal orang datang belanja. Oke, ini dah serah terima. Kita teruskan lagi ya. Ini Pak Cik ni datang dari Sungai Temiang. Sungai Temiang tak jauh sangat lah dari Galeri Tanjak Rumah Hitam ya. Pak Cik ni, Pak Cik Rafius nama dia. Saya kenal lama ni. Ini nak pakai untuk majlis walimah anak saudara dia di Pasir Pengerayan ya, Rokan Hulu. Dah try pakai. Oi, senang itu dia ketawa-ketawa sesuai dengan apa yang dicari dia, mau warna biru. Ya, biru muda macam ini. Okey, foto dulu, foto-foto ya. Banyak pelanggan-pelanggan yang datang memang setiap dah pakai dia minta foto dulu biar tak salah pakai nanti gitu dia. Karena memang kita sosialisasi juga cara pakai tanjak ni ya. Cara tanjak samping ni kita macam mana pakai dia. Ha, ini baru pas tanjak dia terpasang ya. Terpakai tercacak di kepala. Kalau tak pas, tak cantik, tak sanggam ya. Tapi kalau pas pakai dia, tambah gagah pakai. Okey, kita kemas lagi ni. Jadi alhamdulillah tanjak dan kain samping ini belakangan ini menjadi apa, salah satu prima dona ya. Karena orang nak pakai lengkap. Okey, kita serah terima. Baik, kita lanjut lagi ni, masih tanjak dan kain samping satu set. Ini saudara kita ni dari Karimun Jer. Sengaja dari Karimun Batam tu boleh 1.5 jam baru sampai ya, naik feri. Nah, datang untuk dapatkan satu set tanjak kain samping produk bengkel tanjak rumah hitam. Yang selalu mengedepankan kualiti produk dan kualiti bahan yang digunakan. Dengan harga memang di atas rata-rata ya. Kita tetap produk kebudayaan ini tak boleh kita buat murah-murah sangat ya. Nah, tapi memang tetap terjangkau ya, harga ya ada kualiti ada harga ya. Jadi kita tetap, karena pasal mahal orang datang belanja, bukan pasal murah, itu yang tetap kita jaga. Jadi produk kebudayaan ini tetap terjaga kualiti dia. Oke, serah terima.